dana untuk pengembangan ayam kedung. Ini peluang usaha untuk adik-adik yang pengangguran itu, daripada nganggur lebih baik apa itu pelihara ini, pelihara ayam kedung ini. Selamat pagi Pak Tin. Selamat pagi. Pripun perkembangan ayam kedu? Ani bibi-bibi riyin. Nggih. Yo mangke nek pun kira ndok niku wis ndok temu wong gitu. Nggih. Ndak. Niki anu apa tuh? Kayak permulaan. 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 Niki wis diri-diri niku. Nggih, nggih. Bibite serba tuwa kayak tak ternakake. Ah, nggih. Angsa kathah nggih saking anu nggih. Angsa 50. 50. Nggih. Kabeh niku kan 140. Totalnya 140. Tak duduk ini tonggo-tonggo niku 14. Nggih. Ing dalam napa niku 14 niku lanangi loro, lanangi papat, wedoke nggih 10. Nggih, nggih. Kabeh kuwi tak duduk aja mimbin 140 dadi tak duduk tonggo-tonggo sing minat niku. Oh, berarti nggih kagem warga Teparo ben saged produksi Pak Tin nggih. Oh nggih. Nah, ini kawan-kawan kita lagi di tempat Pak Tin, ini peternakan ayam kedu. Ayam kedu merupakan salah satu ayam ras yang multifungsi, untuk pedaging bisa, untuk petelur juga bisa Pak Tin nggih. Oh, berarti niki siap telur sedanten Pak Tin nggih. Siap telur niki nggih. Mangke sade telur beserta utukane nggih. Nggih. Nah, nanti silakan bagi kawan-kawan langsung merapat di Desa Gianti, karena Desa Gianti itu memang salah satu basis peternak juga, karena ada peternak ayam cemani dan ayam hias kita kenal ya, ada Cak Sode. Kemudian ini kebetulan warga masyarakat Desa Gianti sudah mulai mengembangkan untuk ayam kedu, Pak, ya? Asli kedu. Nah, ini ayam lokal. Untuk track record ayam kedu sudah dari zaman dulu kawan-kawan, untuk pengembangan ayam modern terutama ayam kampung pedaging maupun ayam petelur rata-rata sudah sering menggunakan ayam kedu. Kita lihat langsung untuk ayam-ayamnya ini ya. Itu ada kedu putih. Loh, Pak Tin ningali Pak Tin. Wah. Wah, gede-gede. Ini penatiane sing digandungi pinten Pak Tin? Oh, tiga ini pun ada satusan. Oh, enggak. Nah, ini untuk ayam kedu putih seperti ini kawan-kawan, kakinya ya. Kakinya ayam kedu putih itu rata-rata lamus-lamus atau warna abu semu putih. Yang ini kedu merah ini. Nek sak babon ngantos dugi pinten Pak Tin nigane? Babon iku kira-kira nggih. Oh, sak babon itu. Wah, ini memang kita langsung tanya langsung ke peternaknya. Ternyata memang ayam kedu untuk nelur memang banyak ya Pak Tin? Banyak. Banyak. 50-an, kurang satu babon. Ini baru mau pada nelur perdana Pak Tin nggih? Nggih, perdana ini. Perdana ini. Ini ayam kedunya. Nah, ini kawan-kawan, ini aset lokal Kabupaten Temanggung ya. Ini lokal kedu. Ayamnya super-super. Nah, super. Kedu super ini. Nih. Jadi untuk ayam kedu itu bisa untuk pedaging, bisa untuk petelur. Petelur ya. Semok-semok Pak Tin. Semok-semok ini. Mulus-mulus, gede-gede. Begitu-begitu Mas ya. Di Desa Gianti eten pinten Pak Tin sing pun anu niki ayam kedu? Sing pun kedu niku nggen 7 ya. 7 anu ya Mas? 7. 10. 7 orang. Nek saya pemerintah nggih eten sok nangleke pripun perkembangane ngeten mboten Pak. Saya pun kabupaten mriki temen sae ngene iki. Nggih. 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 Iki dari ono-ono sasi ya. 2 bulanan iki. 2 bulan ini masih diri. Ini kedap malih nih kan. Full ya, Pak Tin? Nggih, full. Nah, nanti insyaallah nanti kita untuk telur dan untuk DOC-nya kita pemasaran langsung dari Desa Gianti kawan-kawan. Mantap. Ayam kedu putihnya kita lihat seperti ini.
itu yang kedu merah. Sebenarnya ada lagi satu kedu hitam ya. Hanya ini tidak ini untuk kedu hitam itu ini apa tidak dikembangkan di sini. Ya seperti ini kedu hitam itu hampir sama seperti ayam kedu merah, hanya saja dia hitam jengger, kemudian ininya juga hitam. Nah ini ada kedu hitamnya kayaknya ini. Ini yang warnanya hitam-hitam ini kawan-kawan. Nah sama untuk telur juga sama. Kedu hitam, kedu putih, kedu merah itu nelure kathah ya, Pak. Nggih kathah. Kathah. Kulo minat kedu niki kathah selukan kathah nggih. Oh nggih. Nah ini salah satu peternak rakyat, Pak. Teh niki peternak rakyat, peternak dari Desa Gianti, salah satunya semoga dengan peternak ayam kedu, kedu putih dan kedu merah. Itu ada betina kedu hitam juga, nanti kita lihat semoga nanti berkembang biak Pak Tin dengan bagus. Amin, amin. Nanti untuk ini pemasaran gampang, nanti teman-teman insya Allah akan membantu bagaimana agar para peternak rakyat itu bisa ikut merasakan dengan peternak kita bisa mengurangi satu angka pengangguran di Indonesia Pak Tin ya. Ini harapan ke depan Pak Tin untuk ini peternak-peternak ayam kedu ini no Pak Tin? Harapannya gitu, tetap tak kembangki. Kembangki, ada yang saudara yang minat di monggo. Enten saran-saran Pak Tin? Enten, ini sangat apa sangat berhasil. Jika memelihara ini sangat berhasil. Daripada ayam kampung biasa, ayam lihor berhasil ayam kedu ini. Memang saya persembahan ini perdana untuk mengembangkan ayam kedu. Ini peluang usaha untuk adik-adik yang pengangguran itu, daripada nganggur lebih baik apa itu pelihara ini, pelihara ayam kedu ini. Siap, terima kasih Pak Tin. Kita nanti lihat-lihat lagi Pak Tin. Iya. Matur suwun. Nah, ini betina-betina. Nah itu kawan-kawan untuk yang kedu hitam itu, yang jengkernya hitam seperti itu ayam kedu hitam. Ya, ini ayam kedu hitamnya sama untuk apa? Dui fungsi sebagai ayam petelur bisa, sebagai ayam pedaging juga bisa. Nah silakan kawan-kawan bisa cek ya, rata-rata pengembang ayam pedaging mulai dari zaman dulu rata-rata menggunakan ayam kedu ini sebagai salah satu bahan dasarnya untuk cetak proses silang ya, para pengembang ayam pedaging dan pengembang ayam petelur. Nah ini mantap sekali ya. Jadi di daerah Temanggung, karena ini merupakan ayam lokal, jadi setiap desa ya, terutama ini di Desa Gianti, untuk ayam jenis ayam kedu ini memang dikembangkan, salah satunya untuk menopang perekonomian. Paling tidak dengan beternak ayam kedu seperti ini kita bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Nah nanti untuk informasi lebih dekat, lebih cepat, kawan-kawan silakan bisa langsung berkunjung ke Desa Gianti atau nanti bisa japri di 085-643-844-225. Nek pakan campurannya apa mohon Pak Tin? Konsentrat petelur nggih. Nggih. Katul nggih. Jagung. Kali campuran nasi biasa nih Pak. Iya, nasi. Yeah.